Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan men-sharing bagaimana mencuci masker dari masker Sritech kita. Oke. Kita akan mencuci dengan menggunakan sabun baby. Slack baby yang natural ya. Jadi dia bahan-bahannya, kenapa saya menggunakan sabun ini? Karena sabun ini adalah menggunakan bahan-bahan natural dari tumbuh-tumbuhan dan tidak berbahaya bagi tubuh kita ya. Jadi ini buat baby, jadi kita pakai buat masker kita. Jadi masker kita kita hirup itu tidak berbahaya bagi saluran pernapasan kita ya. Jadi kita memilih deterjen yang cocok buat kita. Jangan memilih deterjen yang bagus buat membersihkan tapi berbahaya buat kita pada saat kita menghirupnya ya. Jadi sebaiknya kita memilih deterjen yang antibakteri, kebetulan di sabun ini juga antibakteri dan aman buat kita ya. Oke, kita tuangkan sabun ini ke dalam baskom ini. Tuangkan dia. Terus diaduk-aduk baskomnya. Diaduk-aduk ya. Diaduk-aduk sabunnya. Dan satu lagi jangan lupa kita menggunakan handscoon ya, karena handscoon ini membantu kita untuk memproteksi diri kita biar nggak tercemar dari bakteri atau virus yang ada di masker kita ya. Ya kita menggunakan handscoon, kita mencuci masker kita ini. Jika kotor ini kita bisa mengkucek-kucek aja gitu ya, mengkucek, dikucek-kucek aja yang mana yang ada itunya, apa yang ada nodanya. Tidak dianjurkan menggunakan sikat karena dapat merusak masker ini. Kalau mau sikat aja boleh, tapi pelan-pelan ya. Setelah nodanya hilang, karena ini sabun ini juga kebetulan dia bisa menghilangkan noda pada masker Anda ya. Jadi samping itu wanginya juga enak, segar. Bau baby ya. Setelah dikucek noda-nodanya sudah hilang, kita rendam dia selama 30 menit. Ya, kita diamin dia selama 30 menit. Kita rendamin lagi, biarin aja selama 30 menit ya, biar antibakteri dan sabun-sabunnya ini bekerja semaksimal mungkin terhadap masker ini, biar noda-nodanya hilang semuanya. Virus-virusnya hilang juga. Oke. Setelah 30 menit. Oke, kita angkat ya. Kita angkat. Cek ke sini. Kita angkat ya. Kita pros dia. Oke. Kita akan bilas dia. Terlebih dahulu kita dibaskom dulu ini. Dan kita akan bilas di air yang mengalir ya. Itu yang terakhir ya, air yang mengalir. Oke, sekarang kita akan bilas di air mengalir. Oke, ayo ikut saya. Nek, ikut deh. Sekarang kita akan bilas, final bilasnya di air yang mengalir ya. Jadi air ini mengalir, kita akan bilas dia. Sambil kita sedikit-sedikit. Kucek, biar benar-benar bersih dari sabun. Jadi kita dapat menggunakan masker ini dengan baik ya. Ya, oke. Wis, mau kenceng. Oke, sekarang kita akan menjemur di bawah sinar matahari biar kuman-kumannya mati terhadap di bawah sinar matahari ya. Jadi kita menjemur dia di bawah sinar matahari biar kuman-kumannya mati semuanya. Kita mati juga. Tetapnya begini ya. Oke, kita jemur dia di bawah sinar matahari biar virusnya dan bakterinya mati semuanya, tersengat oleh sinar matahari ya. Oke guys, jadi sekarang ini masker dari Sritech-nya udah kita cuci. Ini bisa disetrika lagi ya, bisa disetrika, tinggal disetrika aja. Udah wangi ya, udah wangi.
Okay guys, jika Anda menyukai video ini, jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya mengenai cara mencuci masker dari Sritech ini. Okay, jangan lupa subscribe. See you on the top guys. Bye.